بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله kita bisa bertemu kembali saudara saudaraku kaum muslimin dan muslimat Dimanapun Anda berada, dan khusus yang komentar di YouTube kemarin, Habib kelihatan tua. Sekarang saya mau nanya, saya sekarang kelihatan tua atau kelihatan muda? Nah, ternyata semir coklat tua itu mempengaruhi perubahan wajah seseorang. Nah, Mudah-mudahan wajah saya ini semakin menyenangkan untuk Anda lihat dan manfaat. Uh, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masalah keutamaan ayat 255 surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Eh, ayat kursi, ayat yang menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kita awali dengan kisah yang terdapat dalam kitab Sohih Al-Bukhari. Hadis yang sangat sahih yang menceritakan adalah uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama pencuri zakat fitrah sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari. Saya akan uh, bacakan secara uh, ringkas ya, tapi insyaallah tidak mengurangi Uh, maknanya. Artinya saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tapi insya Allah maknanya bisa dipahami. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat Ramadhan. Suatu waktu di bulan Ramadhan Nabi Muhammad SAW menugaskan saya untuk menjaga zakat fitrah, ya menjaga zakat fitrah yang sudah ter terkumpul. Nah saat itu faatani atin, di malam hari datanglah uh, seseorang faja'ala yahthu minatoam yang berusaha untuk mencuri makanan yang merupakan zakat fitrah tersebut. Fa khattuhu wa qultu. Maka dia saya tangkap dan saya pun berkata kepadanya, "Wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Qala, "Inni muhtaj wa alayya iyal wa li hajah Katanya Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Demi Allah saya akan Menyerahkanmu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saat itulah sang pencuri yang wujudnya ya manusia Berkata dengan dengan memelas kalau bahasa Jawa ya Dengan mengiba dalam bahasa Indonesia Ini muhtad saya lakukan ini karena saya sangat membutuhkan Wa ala iya, saya punya keluarga besar punya anak yang banyak, punya keluarga, wali hajah Syadidah. Saya ini melakukan ini karena sangat membutuhkan, udah kepepet itu. Enggak punya solusi lain untuk menghidupi keluarga. kalau fa khallaitu anhu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu memang ditugaskan sebagai uh, yang berkuasa untuk mengurusi keamanan zakat fitrah tersebut, maka dia punya hak untuk menahan atau membebaskan. Saat itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengambil keputusan karena ini memang masalah nyawa, masalah makan, dan dia melakukannya karena untuk menyambung nyawa dirinya dan keluarganya, maka dibebaskan atas kebijakannya. Dibebaskan, fakolah itu sabillah. Saya bebaskan dia kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faasbah tu fa sallallahu alaihi wasallam. Besok paginya saya bertemu dengan Nabi Muhammad sallam. Disitulah Rasulullah sallam bersabda, ya Abu Hurairah, ma faala asiru kalbariha. Ternyata Nabi Muhammad sallam dengan mukjizatnya mengetahui apa yang terjadi semalam sehingga berkata kepada Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, apa yang terjadi dengan tawananmu ya semalam? Apa yang terjadi dengan tawananmu semalam?" Qala qultu ya Rasulullah syaka hajatan syadidah wa iyalan. Farahimtuhu fa sabilah. Ya Rasulullah kata Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Duhai Nabi Muhammad SAW, dia mengaku uh, dia dalam keadaan punya kebutuhan yang sangat mendesak dan dia punya keluarga yang banyak. Maka saya pun akhirnya uh, merahmatinya, memberikan dia kes, uh, kesempatan untuk untuk bertobat, ya disayangi, dirahmati oleh abu rohullah radhiyallahu anhu. Kalau itu sabilah maka saya bebaskan dia wahai Nabi Muhammad SAW. Qala, maka bersabda Nabi Muhammad SAW, amma innahu qad wa Kata Rasulullah SAW, dia telah membohongimu. Ya dia telah membohongimu dan dia akan kembali. Dia akan kembali akan berusaha mencuri lagi makanan tersebut. Maka saat itulah Sina Abu Hurairah R.A berkata, Rasulillah Kata Sina Abu Hurairah R.A anhu karena Nabi Muhammad SAW berkata dia akan kembali, maka saya yakin pasti nanti malam dia akan kembali. Karena itu sepanjang malam saya ber, ber, mengintai Ya mengintai mengawasi uh, makanan zakat fitrah tersebut. Ternyata betul dia kembali lagi malam kedua kembali ditangkap lagi lagi mengatakan hal yang sama alasan yang sama. Sehingga radhiyallahu anhu nggak tega lagi maka dibebaskan. Besoknya Nabi saw menanyakan yang sama bagaimana tawananmu semalam hari kedua itu ya maka dijawab yang sama Rasul pun mengatakan dia telah mendustaimu dia akan kembali hari ketiga Ternyata betul dia kembali lagi. Dia kembali lagi dan berusaha mencuri dan ditangkap oleh Sina Abu Hurairah anhu. Maka saat itulah Sina Abu Hurairah mengatakan, ini sudah tiga kali kamu melakukan kesalahan yang sama, maka saya tidak akan membebaskanmu, saya akan menangkapmu dan saya akan menyerahkanmu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang tersebut berkata, da'ni walimak kalimaten kalimatin yanfaakallahu Wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, izinkan saya, biarkan saya mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang nanti akan dengan kalimat tersebut Allah memberimu manfaat. Sahabat Nabi Muhammad SAW begitu mau dikasih ilmu, ya, maka langsung nanya, mahulna, apa kalimat yang kamu maksud itu, ya? Apa kalimat yang kamu maksud? Kala iza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Allahu la ilaha ila Surat Al-Baqarah 255 sampai akhir ayat. Hatta ayah. Fa kalan yazala hafidun hatta Kata orang tersebut yang tadi ditangkap itu oleh Abu Dhorrah radhiyallahu anhu. Saya akan ajarkan kepadamu berapa kalimat yang Allah akan bermanfaat dengan kalimat tersebut. Sehingga Abu Dhorrah pun bertanya radhiyallahu anhu. Apa kalimat tersebut? Maka dijawab. E, kalau kamu mau berbaring di pembaringanmu. Mau tidur, bacalah ayat kursi. Yaitu, Allahu la ilaha illa wa hayul qayyum, la sinatun wa naum. Sampai akhir ayat surat Al-Baqarah, ayat 255. Hatta takhtimal ayah. Fa'innaka, kalau itu kamu lakukan, kamu lakukan sungguh, kamu lan yazala alaika min Allahi Kamu akan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah akan berimu penjaga. Wallay yakrabunaka syaitanun hatta tusbiha sampai pagi hari tidak ada satu setan pun yang bisa mendekati kamu. Karena dikasih ilmu, ya karena dikasih ilmu manfaat, maka Sina Abu Hurairah radhiyallahu anhu membebaskan lagi ya orang ter tersebut. Keesokan harinya fa asbatu faqaala li Rasulullah اللَّهُ عَلَيْهِ wasallam ma فَعَلَ أَسِرُكَ albarihah. Pakinya Rasul s.a.w. nanya lagi wahai Abu Hiroroh, apa yang terjadi? dengan tawananmu semalam? Apa yang kamu lakukan dengan tawananmu semalam? Apa yang diperbuat oleh tawananmu semalam? Kultu ya Rasulullah zamanahu yu'alimuni kalimatin yanfa'unillahu biha fokhalitu sabila. Ya Rasulullah dia mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang menurutnya itu kalimat akan Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat tersebut. Saat itulah Rasulullah SAW menyatakan, Mahiyah, apa kalimat yang diajarkan? Kultu qalali idha awaita. Dia berkata kepadaku, wahai Rasulullah SAW, kalau kamu berbaring di pembaringanmu akan ber, akan tidur, bacalah ayat kursi. Dari awalnya sampai akhir ayat. Al-Baqarah 255. Wa qalali yan yazala alaika min Allah Allah akan selalu memberimu penjaga dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ama inna sodakoka. Ya, betul, itu ya. Pencuri semalam itu dia telah jujur kepada kamu, mengajarkan ilmu yang yang benar. Wahwah kezub, padahal sebenarnya dia adalah sang pendusta yang luar luar biasa. Tak lama mantu khatibu tibu mundur salah salah ya Abu hurairah rasul ya abah hurairah rasul Muhammad SAW menyatakan wahai Abu hurairah kamu tahu enggak selama tiga malam ini kamu itu lagi dialog dengan siapa? Yang kamu tangkap itu siapa? Yang kamu ajak bicara itu siapa? Kamu tahu enggak? Maka Abu Hurairah menjawab, Qalala, enggak tahu ya Rasulullah. Kala maka Rasul bersabda s.a.w. Zaka Itu yang kamu ajak bicara sebetulnya adalah setan. Jadi setan yang lagi menjelma menjadi manusia. Jadi kadang-kadang setan itu menjelma jadi manusia mencuri ya. ya mencuri. Dan ternyata setan ini ketika berhadapan dengan sahabat tidak berkutik. Bahkan setannya jadi jujur. Yang dusta pun jadi ju, jujur. Nah ini keutamaan salah satu ketamaan ayat kursi yang dibahas dalam kitab Sahih Bukhari. Yang yang langsung e, objek penderitanya yaitu setannya yang ngaku. Ya setannya yang ngaku kalau ada orang mau tidur baca ayat kursi. Sampai pagi diberi penjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan tidak bisa mendekatinya. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu mari kita ajarkan kepada diri kita sendiri sebelum tidur baca ayat kursi. Ajarkan kepada pasangan hidup kita, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada sahabat-sahabat kita. Sangat pendek ayat kursi, tetapi ayat kursi ini dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain dikatakan a'zumul ayah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran Al yaitu ayat kursi. A'zumul ayah, ayat yang paling agung. Dalam hadiah yang lain dikatakan sayyidul ayah ini pemimpinnya semua ayat yaitu ayat ayat kursi pendek kalau kita hafalkan kita baca maka kita mendapat penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kemudian eh, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya ayat kursi merupakan salah satu ismullahil azam ya nama Allah yang yang agung kalau memang dia di, dibaca maka dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Darimi. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gal Suratul Bakara fiha ayat sayyidatul Qur'an la tuqra fi baitin wa fi saytanu illa kharat minhu ayatul kursy rawu al hakim fi al mustadrak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al Mustadrak di mana Rasulullah SAW menyatakan surat, surat Al-Baqarah di dalamnya ada satu ayat yang menjadi pemimpin semua ayat Al-Quran. Tidaklah ayat tersebut dibaca di suatu rumah dan di rumah itu ada setan, ke, melainkan setannya akan keluar dari rumah tersebut. Ayatul kursi, yang dimaksud adalah ayat kursi. Al-Baqarah ayat 255. Jadi kalau di rumah dibacakan ayat kursi, setannya lari. Nah kalau kita nggak pernah baca ayat kursi di rumah kita, ya sangat kemungkinan rumah kita penuh dengan syaitan sehingga di rumah tersebut terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak kita inginkan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut." Rawahu Nasa'i wa Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Nasai dan tobrani bahwasannya barang siapa selepas sholat membaca ayat kursi, selepas salam baca ayat kursi, jangan pernah tinggalkan, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kehidupan ini. Artinya apa? Begitu dia meninggal dunia langsung surga. Di kuburnya mendapatkan nikmat surga. Nanti di mahsyar mendapatkan nikmat surga. Jadi prosesnya itu begitu meninggal langsung kelihatan surga. Itu orang yang istiqomah membaca ayat kursi selepas salam dari shol, Solat. Selepas salat baca ayat ayat kursi bersama zikir-zikir yang yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa wa Wasallam. Kemudian juga uh, dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu dari cucu Nabi Muhammad SAW Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Qal Rasulullah s.a.w Rasulullah SAW bersabda, "Man ayat al kursi fi dubri shalah al-maktubah, kana fi zimmatillah ila salatil ukhra rawahu tabrani bi hasan Rasulullah bersabda sallallahu barang siapa baca ayat kursi selepas salat yang wajib ya lima waktu salat yang waktu istiqomah setiap habis salat lima waktu setelah salam kemudian baca ayat kursi kana fi zimmatillah maka dia dalam jaminannya Allah dalam perlindungannya Allah ila salatil ukhra sampai pada salat yang berikutnya jadi kalau kita habis solat subuh, kita salam, baca ayat kursi, zikir-zikir yang istiqomah Allah Majirim nanar tujuh, tujuh kali kemudian kita baca zikir yang ada dan lanjutkan dengan ayat kursi intinya setiap habis salam habis salat baca ayat kursi urutannya uh, terserah kepada Anda semua maka kalau kita subuh baca ayat kursi habis salam kita dijaga oleh Allah taala sampai zuhur kalau zuhur kita baca dijaga sampai asar asar kita baca dijaga sampai maghrib maghrib kita baca dijaga sampai isya isya kita baca dijaga sampai subuh belum lagi nanti mau tidur, kita baca lagi ayat kursi. Maka seisi rumah itu dikatakan dalam riwayat yang lain, seisi rumah kita akan dijaga. Kalau kita niatkan baca untuk keluarga kita, anak kita, orang tua kita, oh yang membantu di rumah kita, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melihat beberapa kemuliaan dan keutamaan ayat kursi yang tadi saya bacakan, dan kalau diuraikan semua ada. Uh, ulama yang menulis sampai 40 hadis tentang utama ayat kursi tentu akan sangat banyak yang harus saya jabarkan. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan adalah ayat kursi ini pendek ya pendek. Yuk kita hafalkan dan kita amalkan. Apalagi di zaman-zaman seperti ini zaman covid dan zaman banyak uh, bencana banyak musibah yang tak terduga. Naudzubillah kita memerlukan lebih banyak ya doa-doa untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Nah, ayat kursi ini pegang. Habis sholat, baca ayat kursi. Mau tidur, baca ayat kursi. Di rumah, kalau kita pengen setannya pergi semua, lebih banyak baca ayat kursi, lebih bagus. Yang penting istiqomah. Yang penting isti istiqomah. Ikhwani Kesimpulannya adalah, yang pertama, kalau mau tidur baca ayat kursi, dijaga oleh Allah Ta'ala dari, dari syaitan sampai pagi hari. Yang kedua, Ayat kursi adalah ayat yang teragung di dalam Al-Quran dan pemimpin semua ayat dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ayat kursi ini kalau dibaca ya di rumah, maka setannya akan pergi dari rumah tersebut. Yang keempat, kalau habis sholat kita istiqomah baca ayat kursi, maka kalau kita meninggal dunia, langsung masuk surganya Allah Ta'ala. Yang kelima, kalau kita baca ayat kursi sehabis sholat, maka kita dijaga oleh Allah Ta'ala hingga sholat berikutnya. Nah ini diantara Ringkasan apa yang saya sampaikan Karena itu yuk kita baca ayat kursi khususnya habis sholat dan mau tidur insya Allah kita selalu dalam perjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita ajarkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita Ini hadiah yang terbaik untuk sahabat kita Ya hadiah yang seperti ini Hadiah yang terbaik untuk orang-orang kita cinta, untuk keluarga kita Ya hadiah yang seperti ini Doa apalagi di zaman yang seperti ini Perbanyaklah doa Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin mendekat pada Allah subhanahu wa ta'ala rahimakumullah Mohon maaf Kalau saya bicaranya uh, Tanpa jeda seakan-akan ya Jalan terus uh, Insyaallah bisa dipahami Kalau kurang paham diulang ulang terus Ya setel saja berulang-ulang Sampai paham InsyaAllah berkah dan manfaat khususnya untuk saya yang berbicara dan antum yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun berada. Jazakumullah khairan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.